What's up, selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gua ya kawan-kawan semuanya, dan bersama gua di sini host yang paling iya. Nah, itu dia tadi, pada hari ini kita bakal lanjutin lagi kisah yang kemarin itu ya, Ucup main film ya kan. Dia udah direkrut gitu kan, dan dia sudah datang ke tempat syuting filmnya. Dan apakah yang akan terjadi? Apakah akan terjadi sesuatu yang positif atau negatif? Langsung saja di komen dulu, apakah kalian punya pirasat gitu ya. Langsung saja kita mainkan. Kalau kalian sudah komen, nah oke. Okay. Sebelum itu ini Ucok belum. Oke, okay, semuanya, bagi kalian yang belum like video ini, langsung saja scroll ke bawah dan tonjok like-nya dan juga subscribe-nya. Dan bagi kalian yang belum aktifkan notifikasi, langsung saja aktifkan ya kan. Langsung saja kita nonton nih ponakan gua nih si Ucup ya kan. Let's go. Oke, langsung saja kita let's go ya, part 3 kemarin ya kawan-kawan. Oke, Ucup main film part 3. Oke, yang bikin adalah Abdurrahman RA. Nah, tuh. Alright, dah sampai. Woi, udah di bye ya. Dadah, Om balik dulu ya. Hati-hati nak, yang bagus ya actingnya. Iya, Om. Dadah. Oke, udah berjumpa saling pamitan mereka ya. Oke, kita langsung saja disuruh masuk ke stage panggung. Oh iya ya, langsung di sini stage-nya nih tulisannya. Oke. Dipas-pasin sama dia ya. Oke, mantap sekali nih. Oke, nah ini dia nih produsernya nih ya. Sutradara maksudnya. Sutradaranya. Dek Ucup, apakah kamu sudah siap? Siap dong Pak Sutradara. Hehehe. Oke, judul filmnya adalah A Young Hero. Jadi kamu sebagai pahlawan. Oke, saatnya kita bersiap-siap. Oh, jadi pahlawan. Waduh, bahasa Inggris lagi ya. A Young Hero berarti hero muda gitu ya. Oke. Itu kameranya sudah pada siap semua. Mantap cuy. Oke, ini mungkin ganti baju dulu atau apa gitu ya. Nggak tahu dah ya, kita sini siap-siap. Mungkin di make up-in dulu gitu kan, biar nggak burik. Setelah Ucup melalui proses penghiasan. Nah, kan dihiasin dulu gitu kan, burik muka. Aduh. Oke, Cup. Nanti kamu santai aja ya mainnya. Iya, Cup, nggak usah tegang. Anggap aja kalau ini aksi beneran. Semangat, Cup, semangat. Oke, semuanya pada nyemangatin nih ya. Waduh, support banget mereka. Siap, Bang. Thank you banget nih udah disemangatin. Aduh, support banget ya abang-abang yang lainnya juga ya. Mereka pun akhirnya sudah siap. Nah, oke, langsung saja ya nih ya. Mereka bakal action ya. Masuk ke bus. Loh, berarti kita jadi tukang. Loh, mana mereka? Loh, kok kita jadi supir bus lagi ya? Oke, mana bus. Oke. Kenapa ya? Berarti mereka di dalam ini sedang acting nih ya. Dan kita menjadi supir. Ini kenapa nih? Kita ditugaskan jadi apa nih? Yeay, berangkat. Oh, ini masih tempat siap-siapnya doang ya, bukan tempat syutingnya ya. Tadi udah banyak kamera ya. Ternyata bukan ya. Oke, jadi kita jadi tukang supirnya lagi nih ya. Loh, kok di donat sini ya tempatnya ya? Mungkin perampok mungkin ya. Pergi ke lokasi syuting. Lah, malah balik kanan. Gua kira arahnya ke sana tadi ya. Oke, kita langsung saja ke tempat syutingnya nih ya. Mungkin tempat syutingnya di sebuah pegunungan atau hutan gitu ya. Mungkin ya. Oke, kita coba cek dulu deh ya di map ya kawan-kawan. Kita lihat, waduh jauh banget ya. Oh, di perkotaan juga ya. Di perkotaan juga, mantap. Gua kira tadi tempatnya di situ ya. Soalnya di dalam situ kan enak kan, jadinya adem gitu kan, di dalam ruangan indoor gitu kan. Itu menurut gua ya tadi ya. Ternyata tempatnya bukan di situ ya. Oke, jadi kita harus menuju tempat sana dulu ya. Aduh, panjang banget ini bisnya loh. Nah, kan pasti nyenggol-nyenggol. Sulit banget ini ngendalinya ya. Ternyata bis sepanjang ini ya, kawan-kawan. Kalian pernah nggak nih naik bus segede ini nih? Komen di bawah ya. Santuy. Oke, mana? Oke, kita langsung saja percepat deh ya. Ini mobilnya sampai sana. Nih kan sulit banget ini ngendalinya, guys. Aduh. Kena lampu merah mulu. Oke. Nah, kita udah deket banget nih ya sampai ya. Oke, tinggal belok kiri nih sampai nih kita nih. Aduh, tuh kan sulit banget jadi supir bis ya.
Nah, ini dia nih. Loh, ini bukannya tempat misi terakhirnya GTA San Andreas ya? Di sini kan misi terakhirnya? Iya, nih betul nih. Misi terakhir sini nih. Aduh, itu teh tempat merahnya itu di... Aduh, ditutupin itu sama pickup itu, boy. Aduh, kita tunggu mereka lampu hijau dulu ya. Tuh masih lampu merah tuh, guys. Aduh, kita tunggu dulu dah. Aduh, berat banget, guys. Waduh, kita mundur dulu dah. Soalnya bisnya berat banget ini. Oke, udah bagus. Oke, kita singgah di sini. Safe dah. Lanjut ke part 4. Oke, kita langsung lanjut ya ke part 4. Oke, berarti ini tempat syutingnya di sini nih. Loh. Iya ya, apakah ini berhubungan ya dengan misinya si Ucok ya? Ucok kan misi CJ kan ada nih. Misinya kayak gini ya. Oke, kita bakal langsung lanjut ke part 4. Ucup main film part 4 ya. Oke. Wow, kameranya udah siap ya. Waduh, banyak banget kameramennya nih ngomong-ngomong ya. Alright. Baik, kalian sudah siap? Siap. Baik, jadi dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak. Oke, saatnya kita jalankan tugas ya. Oke, semoga berhasil. Oke, kita ke sini langsung. Oke, semoga berhasil nih ya syutingnya ya. Tuh kan benar kan nih tempatnya nih. Tempat kita melawan Big Smoke kan? Bukan di sini ya. Loh, kok ada tempat tidur di sini ya? Oke, kita sebagai sutradara ngelihat di TV-nya nih ya. Oke. Di proyektornya. Oke, kamera rolling, action. Tolong. Heh, kau serahkan duit lu ke kami cepetan. Iya, serahkan duit lu. Kalau enggak, gua bunuh lu. Ayo, cepat. Cut. Ucup, sekarang giliran kamu, Ucup. Oke, ini oke. Ini si Ucup masuk ya. Wah, sekarang giliran aku nih. Oke, ini kita ambil tempat dulu nih. Mana nih? Di mana tadi tempatnya? Oh, di sini. Oke. Hei, lepaskan abang gua. Hei, bocil, kau kalau lu mau ngajak gelut, ayo. Ayo, siapa takut mah gua kecil-kecil gini. Aduh, perih mataku. Aduh, perih. Ah. Loh, kenapa tuh? Kok ada putih-putih kayak gitu ya? Ya elah, mana lagi nih orang? Kurang ajar bener. Cut. Oke, Cup, saatnya kita ke bawah. Oke, berarti tadi itu ada disemprot lah ya si Ucup, disemprot oleh premannya tadi ya. Oke, kita pindah tempat lagi nih ya, pindah tempat syutingnya yang selanjutnya mungkin ya. Jadi sekarang apa tugas saya, Pak? Lah, nggak ada skripnya atau apa ini ya? Gini, para preman sudah memasang sensor sehingga akan meledak apabila kamu lewat. Tugas kamu adalah terus berlari agar terhindar dari ledakan ini. Siapa? Wah, bahaya juga ya ada ledakan kayak gitu kan, Jay. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga selamat si Ucup ya. Semoga selamat. Aduh, bersiaplah. Bersiaplah. Lari. Oke, ini siap-siap lari, guys. Waduh, ini bahaya nih. Kalau kita telat nih nanti kena ledakan metong ini. Lari, action. Oke, langsung lari. Sedikit lagi. Lah. Mati sih Ucupnya. Aduh, gagal lagi. Aduh. Gila, sulit banget itu ya. Larinya kayak gimana ya, kawan-kawan? Soalnya itu gila dong. Atau kita tunggu saja ya? Oke, ya kawan-kawan, kembali lagi ya. Untung sedikit aja tadi ya mundurnya gua dari awal misinya ya. Yo, ini bagus sekali ini. Berarti yang bikin DOM-nya ini mikirin gitu ya, kalau gagal pada saat bom tadi berarti bakal diulang lagi. Bakal diulang lagi gitu kan. Kalau ngulangnya dari part 3 tadi kan jauh banget tuh. Nah, makanya dibikin part 4 kayak gini ya. Jadi dipisah-pisah. Oke, ini kita langsung saja sebentar lagi ini enggak ada dialog lagi. Tadi udah dialognya ya. Kita langsung saja siap-siap buat tadi ledakan ya. Oke, kita akalin ya. Kita akalin jangan lewat dulu kalau ada ledakannya, coy. Bahaya. Oke, kita mundur aja dulu, mundur ya. Oke, mundur ya. Jangan sampai kena ledakannya, guys. Bahaya ya. Soalnya nggak bisa, guys. Nggak bisa berhasil ledakannya. Dah. Kalau kita kesini meledakan. Oke, aman. Ush. Tuh, setengah darahnya, guys. Oh my god. Oke, darahnya udah full. Oke, sip. Oke, udah berhasil ya. Action-nya anggap aja berhasil deh ya, daripada mati. Kerja bagus, Cup. Saatnya kita ke lokasi lain.
Ucu pun terus melakukan aksinya. Wede, mantap, melewati bom gitu kan. Beberapa hari kemudian, lanjut ke part 5. Oke, kita bakal lanjut lagi ke part 5 di episode selanjutnya ya, kawan-kawan. Kita akhiri dulu videonya sampai sini karena sudah mantap sekali ini actionnya si Ucup melawan para preman ya. Dia melewati banyak-banyak ledakan walaupun sudah mati sekali ya. Untung banyak punya nyawa nih si Ucup. Oke ya kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian yang sudah nonton video gue sampai akhir video. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe di channel gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Kiman. You what?